Hai. Selamat malam Ibu San. Hai, selamat malam. Kabar baik. Alright. Di sini saya berserta isteri. Nama saya Imir. Nama isteri saya Fareha. Hello. Yes. Ipar saya Farhana. Sekarang kita lagi di mana? Dalam bahasa Melayu yang pertama kali. Ya, betul. Jadi kita sebenarnya sangat-sangat bersyukur dan sangat bertuah sebenarnya. Sangat bertuah kerana BE Camp dalam bahasa Melayu ini merupakan titik letupan untuk kita meluaskan kita punya rangkaian dan pasaran kita, dan juga khususnya untuk pasaran bahasa Melayu. Yeah, betul. Jadi di sini kami ingin mengambil peluang untuk menemu ramah San untuk lebih memahami, sebab San sebenarnya berasal daripada Indonesia, tapi menetap di sini. Menetap di sini dan mempunyai rangkaian yang besar di Indonesia. Tapi San, sewaktu pertama kali saya lihat ibu, kemarin macam agak besar tapi sekarang slim. Adakah ini kerana rahsia BE? Sebenarnya karena Alora Pants ya. Betul-betul. Produk BE luar biasa sekali, sangat membantu kesehatan saya. Sebenarnya saya sebelumnya agak besar sih memang size saya. Kemudian karena pakai Alora Pants kurus, kemudian masalah kesehatan saya juga membaik, makanya saya jalankan bisnis BE ini. Hanya dengan sharing-sharing sudah bisa memulai bisnis. Dengan hanya sharing? Ya, betul. Wow. Sekarang kalau dalam ikut pangkat Busan, CCA? CCA. Crown Council Ambassador. Wow, itu amat bagus, amat tinggi sekali. Terima kasih. Tahniah San. Thank you. Jadi di sini boleh tak San cerita dengan kita kenapa San pilih BE sebagai platformnya, sebagai platform untuk berbisnis? Okay, boleh. Saya sebenarnya saya enggak suka MLM. Saya selama ini saya sangat fanatik sekali dengan MLM. Cuman karena produk BE International ini, saya mencoba Alora Pants dan hasilnya sangat bagus karena membantu kesehatan saya, kesehatan teman-teman saya ya. Pertama kali saya cuma sharing-sharing aja gitu loh. Tetapi dengan bersharing, semakin banyak yang join di tim saya, semakin banyak yang jalankan. Karena sana Alora Pants ini memang sangat bagus. Seperti yang kaki saraf, yang saraf kejepit jadi bagus, yang migrain jadi baik, yang mau dari gemuk jadi kurus juga ada, ya kan? Yang kaki sakit jadi baik. Dengan demikian cuma sharing-sharing aja, mereka juga naik ambassador gitu loh. Naik ambassador, kemudian naik pangkat terus. Sebenarnya di BE International naik pangkat nggak susah sih, nggak susah. Kemudian juga karena kita kembangkan juga bisa sangat cepat, karena kita satu account kita bisa bikin satu dunia. Jadi seperti saya tinggal di Malaysia, saya tinggal di Johor Bahru, tapi saya bisa menjalankan rangkaian saya untuk di Indonesia. That's good to hear. Next. Okay, soalan berikutnya, bagaimana San membina rangkaian di Indonesia? Boleh San terangkan? Okay, ada juga beberapa yang cari saya langsung. Ada juga yang saya cari ya. Saya biasa kenalin ke teman-teman dulu, teman-teman dekat, teman-teman saya di Jakarta, di Batam, di Pekanbaru dan kota-kota lainnya. Jadi mereka juga tertarik dengan bisnis BE International, melihat peluang karena belum masuk ke Indonesia. Itu yang kita lihat, karena bisnisnya belum masuk. Jadi dan akan buka, itu yang berita baik. Karena sebelumnya saya ada interview founder IR Lee Swetson, Insinyur Lee Swetson. Beliau mengatakan bahwa Indonesia akan segera buka. Kapan? Itu masih rahasia. Kita tunggu tanggal mainnya. Kita tunggu tanggal mainnya. Akan segera setelah Hong Kong. Setelah Hong Kong baru Jakarta. Itu berita baik. Kita boleh tunggu. Jadi kita kalau misalnya teman di situ kan kita bisa sambil jalankan. Jadi apa saranan Ibu San untuk orang-orang Jakarta, orang-orang di kota-kota di Indonesia? Kerana San di sekarangnya kita maklum yang BE belum buka secara resmi di Indonesia. Jadi mengapa warga Indonesia perlu memulakan bisnis BE itu sekarang? Sebenarnya gini, sebenarnya satu perusahaan kalau kita mau sukses kita harus menjadi pelopor, pioneer leader. Jadi kalau misalnya harus menjadi pelopor itu harus kita mulai duluan. Jangan tunggu perusahaan sudah buka 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun kita baru masuk. Ketinggalan ya? Ketinggalan. Advice. Jadi sebelum perusahaan masuk, apalagi sekarang ya, belum mulai kan, kita mulai duluan. Ada kesempatan yang bagus, kenapa enggak coba gitu loh. Modal kita cuma berapa, ayo? 60 ringgit, 200 ribu. Bukan suruh tanam 20 juta, bukan suruh tanam 200 juta. Ya kan? Kalaupun enggak bisa dilakukan 200 ribu, ya udah anggap aja kita makan satu
makan malam udah habis. Iya kan? Ya enggak, kenapa enggak coba gitu loh. Peluangnya sangat bagus, kesempatan sangat bagus karena perusahaan kita mempunyai produk-produk yang sangat bagus, yang sangat membantu kesehatan dan marketing plan-nya sangat bagus, sangat adil. Semua orang bisa jalanin, semua orang bisa sukses. Yang bawah-bawahan ya, meskipun terlambat masuk juga bisa melampaui atasan. Karena DB International sudah terbukti sekarang 23 bulan sudah ada 22 RCCA. RCCA itu maksudnya jutaan ringgit. Jadi pendapatannya selama dalam 2 tahun mencapai 1 juta ringgit Malaysia. Berarti 3,5 M ya, rupiah. 3,5 M. Selepas ini, San, giliran kamu pula ya, San. Alhamdulillah, harus banyak usaha. Sama-sama kita berusaha. Suatu hari pasti kita giliran kita sih. Alright, jadi setakat ini sahaja perkongsian kita buat kali ini. Until next time, kita doakan sama-sama kita berhasil, sama-sama kita sukses. Sampai jumpa di puncak kejayaan. Okay, bye bye. Okay, next time kita live lagi, bye bye.